Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya di channel Prom Tutorial. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang ide kreatif membuat ucapan Ramadan pakai wajah sendiri dengan AI Bing. Contohnya seperti ini, teman-teman. Ini adalah gambar hasil generate dengan AI Bing, kemudian ditukar atau dirubah wajahnya menjadi wajah sendiri. Nah, bagaimana cara membuat gambar ucapan Ramadan seperti ini? Ikuti terus tutorial ini. Tapi sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Baik, kita mulai ya teman-teman. Untuk membuat ucapan Ramadan pakai wajah sendiri dengan AI Bing, seperti biasa, saya sudah menyiapkan prompt-nya ya teman-teman. Prompt-nya seperti ini. Buat gambar potret medium hyper realistis pasangan muda muslim Indonesia yang ceria menghadap langsung ke kamera dengan senyum hangat di wajah mereka. Mereka memakai baju muslim, baju koko, peci, tangan mereka dalam posisi namaste, artinya meminta maaf dalam bingkai pop-up art paper islami ya, dengan background atau latar belakang warna hijau dan tipikal Ramadan atau khas Ramadan, ada gunung, ada gurun, kemudian menampilkan teks Ramadan Mubarak dan dekorasi dihiasi dengan bulan sabit dan bintang putih. Sedangkan untuk elemen Ramadan yang lainnya seperti lentera 1445 Hijriah, kemudian ada kembang api dan motif ornamen islami yang mengelilinginya, kemudian fotografi Ultra HD 8K Ramadan Mubarak. Oke, kita kopas aja ya prompt yang ini. Kita blok, klik kanan, kemudian copy, kemudian masuk ke browser, masuk ke Google, kemudian di kotak pencarian kita ketikkan bing.com, kemudian enter, klik di sini bing.com, lalu pilih Copilot. Jadi kita akan membuat gambar atau mengenerate gambar dengan menggunakan Copilot di bing.com. Di sini saya sudah login ya dengan akun saya. Pastikan teman-teman sudah mendaftar atau register di bing.com sehingga bisa menggunakan Copilot-nya. Kemudian pilih gaya percakapan, pilihnya adalah lebih kreatif. Lalu kita pastekan di sini teman-teman untuk menempatkan prompt-nya atau perintahnya tadi. Klik kanan, kemudian tempel atau paste ya. Seperti ini, lalu kita klik kirim. Sudah jadi ya teman-teman hasil generate-nya. Kita coba cek ya, mudah-mudahan hasilnya bagus. Kita klik gambar yang sini ya. Di sini ada pasangan muda muslim Indonesia yang ceria ya, ada laki-laki, ada perempuan, kemudian ada tulisan Ramadan Mubarak ya. Ini sudah bagus, kita simpan. Klik kanan, simpan gambar, lalu kita simpan ya di folder yang sudah teman-teman siapkan. Misalnya di sini untuk file name-nya sembarang dulu, lalu klik save. Kita coba next dulu. Ini sebetulnya bagus, cuman belum ada tulisannya ya. Ini tidak ada tulisannya. Ramadan Mubarak, cuman di sini bentuknya kartun ya. Oke, jadi kita simpan yang nomor satu ini saja, karena ini sudah mewakili dari prompt ini ya. Ada tulisannya Ramadan Mubarak 1445 ya. Nah, kita cek di folder hasil downloadnya ini. Ini adalah filenya. Nah, ini hasil generate-nya tadi ya teman-teman. Ini masih pakai wajah asli EA ya. Nah, selanjutnya kita akan rubah wajahnya dengan wajah kita sendiri ya, atau wajah teman-teman atau wajah orang yang diinginkan ya. Oke, seperti biasa kita klik di sini tab baru, kemudian di Google di kotak pencarian kita ketikkan remarker AI, remarker AI, kemudian kita pilih multiple face swipe online free ya.
tampilan seperti ini, pastikan teman-teman sudah register ya di Remaker AI. Di sini saya masih memiliki 30 kredit ya. Jadi satu akun itu di Remaker AI itu diberikan 30 kredit ya yang bisa teman-teman pakai untuk mengubah ya atau menukar wajah gambar AI dengan wajah sendiri. Nah, kita pilihnya adalah banyak wajah. Kemudian klik di sini unggah gambar. Lalu pilih ya tadi ya gambar yang tadi sudah kita download ya. Kemudian open. Ya, kalau sudah seperti ini masuk, kita masukkan gambar wajah kita sendiri ya. Nah, ini untuk yang perempuannya, kita klik sini plus. Kita cari dulu. Kemudian untuk gambar laki-lakinya. Kalau sudah, kita klik ganti wajah. Membutuhkan 4 kredit ya. Jadi kreditnya 30, nanti akan berkurang 4 ya. Kita klik di sini ganti wajah. Ya, ini sudah jadi teman-teman. Hasilnya sangat bagus sekali. Kita klik unduh. Sudah terunduh, kita klik folder hasil unduhannya. Nah, ini dia hasilnya. Kita coba buka. Ya, ini adalah hasil generate ya, membuat ucapan Ramadan pakai wajah sendiri dengan AI Bing dan Remaker AI. Oke, teman-teman, demikian tutorial singkat tentang cara membuat ucapan Ramadan pakai wajah sendiri dengan AI Bing dan Remaker AI. Jika teman-teman ingin membuat ucapan Ramadan seperti ini, silahkan ikuti tutorial ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan share ke media sosial masing-masing agar semua merasakan manfaat dari video tutorial ini. Terima kasih atas waktunya untuk menonton. Kita bertemu di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.